Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Jambi akan menggelar aksi seribu tanda tangan sebagai bentuk dukungan moral kepada Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, dalam kasus dugaan ancaman kepada Jaksa Yulianto. Terkait rencana aksi tersebut, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi DPD dan DPW Provinsi Jambi. Rapat koordinasi ini dihadiri Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq yang meminta seluruh pengurus Partai Perindo untuk bersama-sama melawan aksi kriminalisasi lawan politik yang diarahkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Menurut Ahmad Rofiq, penetapan status tersangka kepada Haritanu Sudibyo merupakan upaya penjagalan Partai Perindo yang berkembang besar pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang. Partai Perindo di Kota Jambi ini siap merapatkan barisan untuk membackup habis-habisan, membantu, mensupport, dan selalu mendoakan agar kasus ini cepat berlalu dengan kemenangan Perindo. Adrian Susandra, MNC Media, Jambi.